Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din was-salatu was-salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal 'alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunni wal mashrab safi al haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunni wal mashrab safi al haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunni wal mashrab safi al haniya wa habi ghani. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. أمين أمين يا رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita bersama di hari Jumat ini di tempat ini, Majelis Ta'lim Al-Kautsar, yang insya Allah sama-sama kita kenal, sama-sama kita tahu bagaimana sahibatul baitnya yang begitu nyentrik, yang begitu luar biasa. Ya, Umi Haji Sobah kita doakan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi seluruh hidup dan hartanya. Mudah-mudahan semua apa yang ia lakukan untuk kemaslahatan majelis ilmu, untuk kemaslahatan kebaikan, diberikan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, amin amin ya rabban alamin. Alhamdulillah, sebagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau pernah berkata, ta'allam, belajarlah kamu, falaysa lil mar'i yuladu aliman, belajarlah kamu karena tiada seorang pun yang lahir di atas muka bumi ini tiba-tiba pintar. Semuanya butuh belajar, karena orang yang belajar sama orang yang enggak belajar enggak bisa disamain. Artinya mana mungkin orang bodoh bisa sejajar dengan orang pintar, itu mustahil. Al-Imam Syafi'i ngingetin sama kita, pentingnya kita tuh punya ilmu. Karena orang yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan pasti kelihatan. Tata bicaranya, sikapnya, muamalahnya, itu pasti enggak bisa ketukar. Bahwa pentingnya kita belajar biar kita sama-sama tahu. Tapi di antara sekian banyak dari kita, belajar itu perlu baca. Betul apa enggak? Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata menurunkan ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah kamu dengan nama Allah yang menciptakanmu. Kita disuruh baca, baca, baca. Sekian banyak orang pintar dikarenakan membaca. Sekian banyak orang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi disebabkan rajin membaca. Tetapi yang disayangkan pada saat ini, banyak orang yang pandai membaca buku tetapi tak pandai membaca dirinya sendiri. Banyak dari orang yang pandai membaca buku ini dan buku itu, bahkan bisa dikatakan bukunya satu lemari. Tetapi dia tak benar-benar pandai di dalam mengenali dirinya sendiri. Mereka baca, bahkan terkadang tak lagi butuh buku untuk membaca karakter temannya. Bahkan hebatnya manusia hari ini seringkali membaca perasaan orang lain. Mudah membaca hati orang lain, yang mana itu semua adalah ranahnya Allah, bukan ranahnya kita. Tapi kita udah kayak yang paling mahir gitu, ngebaca perasaan orang. Wah, kamu kayaknya lagi sedih. Kamu pasti hatinya begini. Dan seterusnya. Seolah-olah kita kayak punya indera keberapa gitu.
Hari ini orang bukan cuma indera 6, tapi bisa dibilang indera 100. Gitu. Di dalam mengamati perihal peristiwa yang terjadi pada diri orang lain. Pinter banget. Tapi gak pinter baca situasi yang terjadi pada dirinya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Iqra' kitabaka. Kafa binafsika liyuma alika hasibah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, baca kitabmu sendiri. Kalau mau baca tuh jangan baca orang, baca diri sendiri. Kenali diri sendiri, kenali perilakumu sendiri. Karena orang yang mengenali perilakunya sendiri, pasti dia akan jauh lebih hati-hati dalam berperilaku. Orang yang tahu dirinya sendiri, pasti dia akan lebih berhati-hati terhadap bermuamalah dengan orang lain. Kenapa? Karena dia tahu dirinya sendiri. Dia tahu bagaimana menempatkan dirinya. Setidaknya, sebelum kau membaca kesalahan orang lain, bacalah sendiri kesalahanmu yang ada dalam tulisan kitabmu sendiri. Sebelum kita menghardik dosa-dosa orang lain, baca sendiri catatan dosa kita yang telah dicatat Raqib dan Atid. Kita baca sendiri catatan yang sudah Allah lebih dulu siapkan buat kita. Makanya seolah-olah itu ya, sebelum membaca, baca diri sendiri. Read yourself. Baca diri kamu sendiri biar kamu tahu kekuranganmu di mana. Biar kamu tahu yang perlu kau perbaiki yang mana. Biar kamu tahu kalau kamu itu punya kurang di bagian yang mana. Sehingga setiap kali kita membaca diri kita, kita jadi tahu, oh saya nih kurangnya di bagian tutur kata. Saya kalau ngomong suka sekata-kata. Saya kalau ngomong suka gak peduli perasaan orang. Saya kalau ngomong enak banget asal keluar aja gitu. Dia tahu kenapa, karena dia baca dirinya sendiri. Dia lihat akan kekurangan dirinya sendiri. Karena berapa banyak orang yang belajar, berapa banyak orang yang hadir mungkin di majelis taklim atau di kajian-kajian. Tetapi setiap kali dia mendengarkan nasihat, mereka umumnya melempar seolah nasihat itu tepat untuk orang itu. Bukan untuk dirinya, untuk orang itu. Ini nasihat enak nih buat didengerin sama si fulan. Ini nasihat nih tepat nih buat didengar sama si fulan. Kenapa? Karena momennya pas si fulan tuh yang gak tahu diri. Si fulan tuh yang kurang mawas diri. Si fulan tuh yang kurang berakhlak, si fulan tuh yang kurang begini. Tiap kali kita dengar nasihat, kita cenderung nunjuk orang lain ketimbang diri kita sendiri. Pas sepinter-pinternya seseorang yang banyak pengetahuan karena banyaknya mempelajari ilmu-ilmu lainnya, tidak akan lebih pandai dari orang yang bisa membaca dirinya sendiri. Kenapa? Karena orang yang mungkin banyak belajar ilmu pengetahuan tapi tidak benar-benar tahu akan kekurangannya, apalah arti semua ilmu pengetahuan itu? Enggak ada. Karena sejatinya al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahlu. Ilmu itu isinya semua adalah apa? Rasa takut terhadap siapa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang yang berilmu akan lebih berhati-hati. Hati-hati dari mana? Hati-hati menyalahi, hati-hati menuding, hati-hati nyinyir, hati-hati jelek-jelekin orang. Lebih hati-hati dia. Gak bakalan seenak-enaknya gitu. Kadang orang merasa, apalagi kalau kadang suka di levelnya nanggung gitu ilmunya. Kalau biasanya ilmunya nanggung tuh paling enak nyalahin orang. Kalau yang ilmunya nanggung paling enak jelek-jelekin orang. Dan menganggap dirinya yang paling paham. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Padahal kalau orang betul-betul di puncak pengetahuan, bukan nanggung, puncak pengetahuan, yang bakal kelihatan apa? Dia akan melihat dirinya tak punya pengetahuan apa-apa. Enggak, saya kayaknya masih jauh dari kata berilmu. Kenapa? Karena ilmunya mengantarkan dia pada apa? Pada ilmu yang disebut dengan ilmu padi. Padi makin tinggi makin nunduk. Benar tuh padi. Orang muslim harusnya kan juga begitu. Makin banyak ilmunya, makin nunduklah dia.
bukan jalan yang makin donga atau makin berasa dirinya enggak punya salah dan seterusnya. Kenapa ada orang yang kita kenal sifatnya enggak pernah mau disalahin? Siapa di antara kita yang punya temankah, pasangankah, atau mungkin anakkah gitu ya? Saat kita bertemu dengan mereka, kita temukan kenapa sih ini orang susah banget disalahin. Kayaknya orangnya tipikal yang mau menang terus. Orangnya kayaknya gak pernah mau disalah-salahin. Kenapa demikian? Pasti orang yang begitu, orang yang punya kekurangan gak bisa baca dirinya sendiri. Gak bisa baca. Kenapa? Karena dia gak sadar akan kekurangannya. Keduluan orang yang mengamati akan kekurangannya. Ternyata dia punya kekurangan apa? Orang ini sudah baik dari segala sisi. Perhatian, peduli, merangkul, bahkan kadang-kadang enak, diajak bicara, terus semua seolah-olah ada. Tapi ternyata dia punya satu kekurangan. Apa kekurangan? Tidak bisa disalahin. Hadzal marad. Enggak bisa disalahin. Sekelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang begitu sempurna akhlaknya yang dituntun langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ketika pernah duduk sedang bicara dengan seorang para pemuka dari suku Quraisy. Artinya lagi asik meladeni mereka cerita, meladeni mereka bicara. Ada seorang lelaki buta yang datang kepada Nabi, tetapi Nabi tidak begitu peduli dengan kedatangan laki-laki buta tersebut. Nah, jadi, ini orang lagi ngomong kan? Nabi lagi ngomong sama pemuka-pemuka. Tiba-tiba, ada orang buta datang. Tapi Nabi gak hirau sama yang buta ini. Artinya karena Nabi lagi asik bicara dengan ini, gak peduli. Itu manusiawi. Kadang-kadang kita lagi asik ngobrol ya sama ini, terus tiba-tiba ada satu orang, dua orang datang, kita gak ngeh. Tahu-tahu nanti kita nanya, kapan datang gitu ya. Kadang-kadang gak keengahan gitu. Itu manusiawi. Nabi pernah dalam situasi itu, turun ayat dari Allah. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa mayudrika la'allahu izzaka. Turun ayat abasa wa tawalla. Katanya para ulama, seandainya Rasulullah itu pendusta, maka ayat yang bakal ditutupin sama Rasulullah ayat ini. Kenapa? Karena ini ayat teguran Allah buat Nabi. Negur apa Allah? Negur orang yang mukanya acuh. Abas. Watawalla. Anja'ahul a'ma. Gak peduli katanya. Saat didatengin sama orang yang buta. Ini lagi ngomongin siapa? Nabi. Kalau Nabi itu bukan orang yang jujur, ayat ini disembunyiin. Karena ini kalau disalah artikan oleh orang-orang munafik yang baca, katanya, oh Nabi aja punya kekurangan. Bacanya begitu kan? Saya bukan mengomongin hasya, Nabi gak punya kekurangan. Justru ini ayat ada menunjukkan betul-betul kepada kita kejujuran seorang Nabi Muhammad SAW. Dan beliau adalah manusia yang jelas-jelas akhlaknya dididik sama Nabi kita, sama Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Nabi lengah, artinya Nabi lengah, ditegur. Apa Nabi mau mencari pembenaran? Tidak. Nabi langsung menyalahkan kesalahan itu mutlak padanya. Ya, salah saya. Sekelas Nabi pun tidak berat untuk ditegur. Tidak berat untuk menerima kalau memang dia salah. Apalah lagi kita manusia yang notabenenya kesalahan itu pasti banyak kita lakukan. Banyak kita buat. Ya istri ke suami, ya ibu ke anak, ya anak ke orang tua, ya teman kepada teman, kan gitu ya. Begitu juga murid terhadap guru. Ada pasti salahnya. Gak mungkin gak ada salahnya kita. Nah kalau kita ngerasa saya sudah berusaha mati-matian menjadi seorang anak, terserah dah ibu saya mau nganggap saya gimana. Mati-matiannya sesuai tidak dengan yang diharap. Saya udah mati-matian jadi istri, terserah dah suami mau nganggap apa. Lah pertanyaannya, mati-matian jadi si istri, benar gak kamu jadi istri seperti yang diharapkannya?
Sama kayak kita mau bilang, saya udah mati-matian jadi hamba, terserah deh Allah mau anggap saya apa. Tar dulu, kamu mati-matian jadi hamba sesuai gak sama yang Allah mau? Belum tentu kan. Banyak dari kita kadang-kadang ngerasa udah banyak melakukan ini dan itu, tapi kita gak benar-benar tahu. Kita gak benar-benar tahu yang kita lakukan udah benar atau belum. Sebabnya kenapa? Kita banyak melakukan kesalahan karena kita gak bisa baca diri kita sendiri. Kita gak bisa baca diri kita sendiri. Kalau gak bisa baca dirinya sendiri, gimana bisa baca orang? Kalau gak bisa baca dirinya sendiri, gimana bisa baca teman? Kalau gak bisa baca dirinya sendiri, gimana bisa baca pasangan? Apalagilah anak. Gitu. Makanya hari gini makin banyak orang tua yang gak tahu anaknya kenapa. Anak yang bilang, mama gak tahu saya, mama gak tahu perasaan saya. Mamanya dianggap gak tahu, padahal mamanya yang lahirin dia. Dia bilang gak tahu, mama gak tahu perasaan saya. Loh kenapa statement itu bisa muncul? Ya karena banyak juga orang tua hari ini, para ibu tentunya yang gak bisa baca dirinya sendiri. Galau dia. Sesaat dia mau begini, besok berubah lagi maunya begitu. Banyak orang yang gak punya pendirian disebabkan mereka gak benar-benar tahu mau apa hatinya. Mau apa dirinya. Mau apa hidupnya. Gak tahu deh. Kalau kita gak bisa tahu itu semua, berapa banyak kita pinter, tapi kita gak tahu akan kekurangan diri, maka semua kepintaran kita gak ada arti. Tapi justru kepintaran-kepintaran yang kita hari ini pelajari untuk kita menambahkan informasi, pengetahuan ilmu. Buat apa, Bu? Buat kita tahu untuk menganalisa kesalahan diri sendiri. Nanti kalau kesalahannya sudah dianalisa, kesalahannya sudah dilihat, oh iya nih, saya ternyata mulutnya bocor. Saya ternyata kupingnya senang dengar yang gak benar. Ternyata saya hatinya masih suka hasud dengki. Ternyata saya, dia tahu nih, dia mulai menganalisa. Saat dia sudah bisa tahu, maka dia juga tahu dia harus apa. Mudah-mudahan ya, tiap kali kita datang menuntut ilmu, kita semakin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tuntunan demi tuntunan agar kita tambah mengetahui bukan hanya ilmu yang kita pelajari, tetapi lebih-lebih yang lebih kita ketahui adalah kekurangan diri kita sendiri. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita mau lanjut daripada untaian nasihat di antaranya yang disampaikan oleh Sayyidina Ibn Mas'ud atau yang dikenal dengan Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud. Di antara nasihat yang disampaikan di dalam kitab Nasaihul Ibad, wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Ada tiga perkara yang sering melalaikan orang. Tiga perkara yang sering bikin orang lalai. Ini dikutip dari nasihat Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud. Wa qala Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud, kam min mustadrajin bin ni'mah alaihi wa kam min maftunin bithana'i alaihi wa kam min maghrurin bisatri alaihi. Yang pertama, betapa banyak orang yang Allah biarkan hari ini dalam kesenangan padahal ia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu cepat menilai yang disebut senang itu berarti senang, berarti nikmat, berarti wah indah. Senang, jangan lupa bisa jadi senang itu ada ujian di baliknya. Makanya kan Sayyidina Abdullah Ibn Alwi Al-Haddad dalam nasihatnya berkata, berapa banyak kam min baliyah atiyah wa kam min atiyah baliyah. Berapa banyak yang dilihat oleh mata itu musibah, bala, ternyata dibaliknya anugerah. Dan kita balik, berapa banyak anugerah yang dipandang kita, ternyata dibalik itu ada bala. Dikasih seneng, wah duitnya banyak. Jangan cepat-cepat, hadza nikmah, nikmah, nikmah. Nikmat katanya, belum tentu. Nikmat yang dikucurin begitu banyak, boleh jadi itu ujian.
Kenapa? Allah mau lihat di antara kita yang sedang diberikan nikmat itu melalaikan atau nikmat itu semakin mendekatkan kita kepada yang memberi nikmat. Tolak ukurnya gitu. Kalau ada orang yang dikasih kesenangan, dengan kesenangannya dia makin jauh dari Allah, maka berarti kesenangan itu ujian. Termasuk punya anak. Karena berapa banyak orang yang dikasih anak, anak itu membuat kita lalai. Orang tuanya lalai. Orang tuanya lupa pada Allah. Orang tuanya lupa pada Rasulullah. Gitu. Sehingga membuat orang tuanya terbawa pada suasana hanya gembira punya anak sampai lupa tanggung jawab. Yang dikasih apa? Cuman yang anaknya mau, yang anaknya pengen. Padahal tugas orang tua bukan memenuhi maunya anak. Tapi tugasnya orang tua mendidik anak tumbuh besar seperti yang diharap. Oleh siapa yang harap? Allah dan Rasulnya. Itu tugasnya kita. Bukan cuma anak punya disenengin, digedein, dicurahin, kasih sayang. Tapi lupa bahwa di balik itu ada tujuan. Kenapa kita dibutuhkan kasih sayang? Bahkan bukan diperlukan kasih sayang. Allah sudah titipin sayang itu sendiri di hati kita. Biar kita gampang ngurusin anak. Coba bayangin. Kalau kita gak punya rasa sayang sama anak, pengen kita pites-pites tuh. Anak kita yang bandel-bandel. Pengen diapain tuh kira-kira tuh. Ya Allah, yang dibilangin susah, rasa pengen kayak kutu ya, pengen kita pites. Tiap kali kita ngeliat tingkahnya yang Masya Allah, pengen kita, dibilangin jangan naik meja, naik lemari. Anak-anak dibilangin, jangan naik meja, dibilangin jangan naik meja, dia naik lemari. Yang loncat-loncat, yang kesana kemari, ya. Pernah gak ibu, kedatangan tamu anak gak bisa didiem? Pernah kan? Sofa ibu dijungkir balikin sama dia. Pernah gak yang ngedapetin yang begitu? Pada saat ibu ketemu anak yang kayak gitu, ibu lihat anaknya lucu apa enggak? Gemes mau ibu apain, gemes? Anak bandel itu lumrah. Anak bandel. Tapi yang enggak wajar orang tua lihat anak bandel diem. Jadi kalau saya kedatangan tamu anaknya bisa diem, saya pengen pites orang tuanya sebetulnya. Saya bukan mau pites anak, memang pites orang tuanya. Orang tuanya diem aja, anaknya loncat sana loncat sini, anaknya naik sana naik sini, udah segala macam. Orang tuanya diem aja. Anaknya yang begitu didiemin aja. Ada galat, bukan itu tujuannya. Kita tahu kenakalan anak-anak. Anak-anak emang anak-anak gak bisa, masih masanya belajar. Tapi gimana orang tuanya mentrik itu? Gimana orang tuanya ngedidik itu? Bukan berarti kasih sayang itu artinya condong mengikuti apapun yang anak inginkan. Itu kesalahan kan? Oke, kita dikasih rasa sayang sama anak biar kita ringan mendidik dia. Karena mendidik dengan cinta beda dengan mendidik hanya sebagai tanggung jawab. Makanya guru-guru yang cenderung berhasil mendidik muridnya itu guru-guru yang berjiwa penyayang. Adapun guru-guru yang cuma tanggung jawab, ngajar, pulang, anak yang mau pinter, mau bodoh, terserah. Dan di hatinya memang gak punya rasa cinta, itu beda ngedidiknya. Orang tua sama Allah dikasih amanat bahwa anak itu nanti yang bakal menjadi perisainya dari api neraka, kan gitu. Sama Allah dikasih juga ujian, anak itu susah nurutnya, anak itu susah dengar katanya, anak itu mau-maunya dia. Orang tua di sini diajarin sama Allah akal, ditanemin cinta untuk bisa mensinkronkan pola asuh yang diminta. Jadi akalnya digunain, punya anak gak boleh lupa, kalau nih anak amanat, kalau nih anak tanggung jawab gitu ya. Kemudian dikasih rasa sayang biar ringan di dalam menerapkan pendidikan yang perlu kita berikan kepada anak. Jadi ibaratnya kalau anak kita diajarin ngaji, susah kan biasanya. Ulang lagi ini huruf apa? Udah jelas-jelas alif, dia bilang ta. Ya. Yeah. Sabar ya. Oke. Okay. Kadang-kadang orang tua enggak sabar megang penggaris di sampingnya. Ini huruf apa?
Alif, orang tua bilang Alif, ya. Ba, ta, udah ulang. Ini huruf apa? Ba, padahal Alif. Orang tua belum tangannya nih, belum, baru meja dong. Ceritanya ngancem. Iya enggak? Udah, lanjut, salah 10 kali. Tangannya sini. Langsung sabar. Oke, ini segini orang tua yang dikasih sayang sama Allah. Kadang-kadang kalah sama sabarnya guru TPA. Iya. Kalah sama sabarnya guru TPA. Ajar anak apa? Ini apa? Yang udah 1 tahun enggak hatam-hatam ikroknya, ngulang lagi. Sabar dikasih sama Allah. Iya, orang tua enggak. Orang tua tapi segitunya udah ditanamin rasa cinta. Tapi ada orang tua yang anaknya begitu disayang, begitu dicinta, dididik, "Ayo, Nak. Belajar, Nak." Terus sayangnya, "Enggak mau. Aku maunya ini, aku maunya itu." Diikutin, ya udah kita belajar lagi besok ya. Boro-boro besok gak belajar. Diikutin maunya aja terus. Aku gak mau belajar, gak mau. Yang begini. Maka akan tumbuh menjadi anak yang manja kan nantinya. Pada saat dia menjadi anak yang manja, pada saat sudah di waktunya, orang tua ingin memberikan suatu ketegasan tertentu, udah gak bisa lagi. Udah gak bisa lagi. Anaknya gak mau dengar. Anaknya gak mau nurut. Dan dia tolak secara mentah-mentah apapun yang dibilang sama orang tuanya. Enggak, aku maunya begini. Apalagi anak-anak kadang-kadang, apalagi di era sekarang, sudah masuk ke usia 17 tahun, dia berasa badannya dia. Dia berasa dirinya dia. Apa haknya orang tua ngatur-ngatur dia? Na'udzubillah. Mentalik. Ini zaman, ini sekarang. Segitunya Allah tanamin rasa cinta. Walaupun anak itu nikmat, tapi seringkali anak juga adalah ujian. Makanya suka enggak ibu dapetin ada orang punya anak 5, 4-nya anaknya berprestasi, toto 1 kagak. Ada enggak yang begitu? Kesian tuh yang enggak berprestasi ya. Kadang-kadang suka dibanding-bandingin sama orang tuanya. Kamu tuh lihat dong, saudara-saudara kamu yang lain. Kamu tuh lihat dong, kamu bisanya apa? Kamu bisanya begini-begini aja. Mau jadi apa hidup kamu? Padahal dia lupa. Di antara 5 anak, 4 berprestasi, 1 tidak. Boleh jadi yang tidak berprestasi itu adalah teguran dari Allah agar orang tuanya tidak menjadi orang tua yang sombong. Iya, teguran dari Allah. Kalau anak ini nggak dibikin begitu, orang tuanya bisa bablas. Berasa udah yang paling hebat ngedidik, berhasil ngedidik 4 anak. Karena orang tua yang cenderung biasanya itu tunduk, ya, tawadu, ya, ngerasa ini anak-anak alhamdulillah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan kembalikan semuanya pada Allah. Kepandaiannya dari Allah, dan tiba-tiba ada 1 anak gak bisa, dia gak bakal banding-bandingin dia pinternya yang lain. Ini anak pinternya akademi, yang pinter nyari duit dia. Kadang-kadang kan suka begitu kan? Jadi anak yang tidak sama seperti saudara-saudaranya, jangan buru-buru kau hakimi dia. Bisa jadi dia adalah anak yang Allah datangkan sebagai teguran bagi orang tua, agar orang tua tidak begitu merasa sombong jadi orang tua. Nah, jadi ditegurnya sama Allah, lewat anak. Kalau orang tuanya lupa daratan, itu nikmat. Punya anak, punya keturunan. Tapi tiba-tiba jadi apa? Di situ adanya ujian. Maka kita kalau mau ngelihat ini nikmat ujian atau bukan, lihat datang nikmat kamu lupa apa kamu ingat sama Allah. Datang nikmat ingat enggak mau sedekah, datang nikmat ingat enggak mau ibadah, datang nikmat ingat enggak mau syukur sama Allah. Atau pada saat datang nikmat kitanya makin jauh, makin berasa. Makin berasa. Subhanallah. Itu fitnah. Orang pada saat lagi mau punya mau, gencar-gencarnya ibadah. Pada saat apa yang dia punya mau, dia dapat. Allah kasih. Mulai tuh, hari demi hari tuh merosot. Hari demi hari tuh menurun. Apa yang dia mau didapat kan? Dapat. Sholatnya udah gak serajin kemarin. Doanya udah gak segetol kemarin.
ibadahnya udah enggak sebegitu konsistennya kayak kemarin. Kenapa? Apa yang dia punya mau udah dia dapat. Ini nikmat yang dia dapat, ujian. Makanya diingetin, berapa banyak orang yang dibiarkan dalam kesenangan, padahal itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa kam min maftunin bitsana'i alaih. Betapa banyak orang yang mendapatkan pujian, padahal sejatinya dia sedang diberi cobaan. Dikira orang dipuji itu enak. Orang dipuji itu makin merasa tanggung jawab. Kenapa? Karena orang menaruh percaya berlebih terhadapnya. Iya atau tidak? Kamu Masya Allah ya, kamu hebat ya. Dipuji, senang. Ini marad, ini penyakit. Siapa orang yang demen dipuji itu penyakit. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang Allah biarkan dirinya dipuji, tetapi ternyata pujian itu justru cobaan buat dia. Saat orang memuji, ada yang memujinya betul-betul datang dari hati, tetapi ada juga orang yang memuji justru ingin menantang kita. Bener gak bisa begitu? Bener gak kita sama seperti yang diucapkan orang itu? Ada orang yang kadang muji, tapi mujinya kan muji-muji ngetes, muji-muji nyindir. Intinya, mau orang itu mujinya disebabkan apapun juga, justru perasaan yang seringkali masuk, menyusup ke dalam hati kita, itu penyakit apa? Ujub. Ujub itu apa? Takjub sama diri sendiri kan. Merasa bangga sama diri sendiri. Beda sama self-reward ya, beda. Kita mau memberi apresiasi pada diri sendiri itu kasusnya beda. Gak ada kaitannya sama bangga sama diri sendiri. Tapi orang kalau punya sifat bangga sama diri sendiri, ini kadang-kadang kerusakan hati. Kerusakan hati. Yang kita sama-sama lagi belajar, ya Allah, kenapa kita nih manusia senang banget kalau emang dipuji. Kamu cantik deh. Kamu baik deh. Kamu orangnya Masya Allah banget sih. Kamu orangnya dipuji. Wah, itu banyak dari orang baru dipuji-puji gitu terbang dia. Dipuji terbang. Tahu enggak sebabnya kenapa? Sebabnya bagi saya, setelah banyak hal yang saya amati kesalahannya dari awal pola asuh di waktu kecil. Kita orang tua itu dikasih sama Allah tanggung jawab mengasuh anak di waktu masa-masa golden age. No, sampai usia 7 tahun. Katanya anak suruh jadiin apa usia itu? Raja. Dia jadi rajanya kita, kita ngelayanin dia, kita servis dia. Bikin makanan dia, bersihin baju dia, kotoran dia, semua. Ini kita layanin secara mutlak. Kita jadi pelayan dia, dia jadi raja. Raja kita di usia golden age ini banyak pelajaran juga sebetulnya. Bukan cuman serta-merta ngajarin anak dengan cara melayani dia, bukan. Kita ngajarin anak terima kasih itu kan di waktu kecil. Kalau dikasih orang bilangnya apa? Makasih. Dari kecil kan? Kalau mau minta gimana caranya, Nak? Ngomongnya di waktu kecil dikasih tahu. Aku mau dong, aku minta dong, disuruh tangannya gimana. Itu pendidikan di usia berapa? 6 tahun? Bukan. Dari kecil kita kasih mereka. Di antaranya. Orang tua kan seneng ngangkat namanya anak. Seneng junjung anak. Ya Allah, anak mama yang paling cantik, yang paling ini, yang paling itu. Iya. Itu mendatangkan percaya diri kan pada diri anak. Nah, kalau kelebihan, bahaya. Kalau kurang, bahaya. Kalau kelebihan, bahaya. Kalau kurang, bahaya. Dari mana Ustazah kita tahu kelebihan, bagaimana kita tahu kekurangan? Jelas, anak yang kurang perhatian dari segi pujian, anak itu akan caper sama orang lain. Dari kecil kita udah bisa tahu. Anak yang banyak tingkah depan orang lain, bertingkah sono, bertingkah sini, ini pasti orang tuanya jarang apresiasi dia. Adapun yang over, lain lagi. Over demennya bergaya mulu depan kita. Bertingkah sini, bertingkah. Nih, over nih.
Orang tuanya kelewat ngalem dia. Cantiknya Allah, prinsesnya mama, ya Allah, ya Allah, ya. Tuh, nanti dia kalau ketemu kita, bergaya dia di depan kita. Tuh dia joget, tuh dia apa. Ini over nih, over confident. Ini anak terlebih. Kelewatan nih, over confident dia. Oke, di part yang ini, oke, ini bagi saya. Keduanya sangat dibutuhkan. Anak butuh pujian, anak gak boleh kurang dari pujian. Oke, kita tengahin. Mujinya boleh, tapi jangan salah muji. Orang tua seringkali muji, tapi lupa muji perilaku yang dipuji anaknya. Padahal yang mau diapresiasi perilakunya. Jadi yang dipuji, ya Allah, anak mama emang cerdas, emang pinter. Padahal, kenapa kamu bisa nganggap dia cerdas? Karena dia pinter ngitung? Mungkin karena dia habis makan, dia cuci tangan? Mungkin atau karena dia disuruh mandi, dia langsung mandi? Ada selalu alasan dibalik cerdasnya, bukan? Yang sering kali orang lupa, orang tua lupa, itu memberikan pujian diiringi dengan alasan. Masya Allah, anak mama cantik, mandinya tepat waktu. Masya Allah, anak mama cantik, makannya habis. Beritahu dia, jika kau ingin mendapatkan satu apresiasi, ada satu perilaku terpuji yang harus kau lakukan. Dan beritahu anak bahwa apresiasi itu yang kamu sedang sampaikan, ibu bilang, nak, anak mama pinter, makannya habis. Itu sinyal, aku pinter karena makanku habis. Maka itu message dari orang tua buat dia. Bukan serta-merta anak mama pinter, pintarnya di mana? Ini makan belum habis, anak mama sayang, pinter. Makan belum? Aduh, sayang. Pinter, anak mama pinter gitu ya. Makannya belum? Gimana? Perhatiin anak yang kayak gitu. Makan apa kagak? Saya mau tanya. Okay. Dari kecil, kita pelaku utama yang mendidik anak-anak itu dipuji tanpa alasan. Pada saat kita semua salah, datang waktunya di mana anak itu sudah tidak lucu lagi. Sudah nggak lucu lagi. Umur berapa tuh, Bu? Dia udah nggak jadi princess kita lagi itu. Udah nggak jadi. Itu umur berapa tuh kira-kira? 9 ke atas ya. Oke, 9 ke atas sudah nggak ada lucunya. Tantrum, kita yang gregetan sama dia. Apa-apaan ini gitu ya. Udah nggak ada lucunya. Oke, tahu-tahu ibu dari... sayang, princess, semua deng, hilang. Gak ada tuh pujian. Gak ada tuh kata-kata manis. Pantes anaknya brutal. Pantes anaknya jadi anak yang gak nurut. Pantes anaknya jadi gak dengar kata. Ya jelas. Dari kecilnya princess, segala macam, gedenya gak ada pujian. Kenapa ibu lihatnya salah terus? Padahal kesalahannya dari awal, emang kita gak ngasih dia sinyal, kamu kalau mau terus jadi cantik, berperilakulah dengan perilaku yang semestinya. Kita yang salah. Dari awalnya salah. Muncullah nih anak-anak tumbuh dewasa, tumbuh besar. Oke, dia akan menjadi satu pola. Polanya apa? Haus sama pujian. Jadi apa yang dia kerjain sedikit, maunya dipuji. Dia butuh input. Karena dia merasa dirinya terlalu banyak output. Dianya udah terlalu banyak melakukan ngos-ngosan. Makanya banyak ibu-ibu dalam berkeluarga katanya, kita kenapa sih jadi istri harus begini-begini amat? Capek. Tiap hari bangun tidur harus lebih pagi. Bikinin dia sarapan, ngurusin makanan, anak-anak sekolah dia yang urus, rumah tangga juga dia perlu yang urus, dan seterusnya. Maka tiba-tiba air mata dia jatuh. Kenapa? Dia capek. Kedapatan suami gak peduli. Kedapatan suami gak nyenengin. Kedapatan, oke. Di sini akan muncul satu identifikasi. Alarmnya bunyi. Kurang apa? Kurang perhatian. Kurang pujian. Kurang di alam. Kurang dimanja. Kurang di apa, dan seterusnya. Ini, kalau sudah menjadi penyakit, udah. Itu Hatta bikin kopi, maunya dipuji. Bikin kopi, maunya dipuji. Ditungguin.
udah aku bikinin kopinya, gak dipuji. Orang yang kayak gini, oke, dia kayak orang apa? Dia kayak orang bernafas, tapi lubangnya gak satu, lubangnya banyak. Habis. Sementara hidungnya cuma satu. Bahkan kita nih nafas dari mana? Dari hidung kan? Kita nafasnya cuma dari dua sini. Tapi tentu yang keluar dari nafas kita, dari mulut, dari kuping dua-duanya. Lebih banyak. Inputnya nggak ada. Yang ada cuma keluar aja deh. Kurang. Kurang. Kata istri-istri bilang, saya kurang dipuji. Saya kurang dihargai. Saya kurang dianggap. Saya kurang. Dan terus-terus. Tentu usut punya usut masalahnya. Bukan karena suaminya. Karena ada masalah sama dirinya. Yang begitu kepengen dipuji. Pujian, cobaan. Saat begitu kita punya tanggung jawab dipuji dan dipuji. Jangan mudah serta-merta bahagia. Padahal kita dikenal. Ya, untuk apa? Kamu cari apa dari sebuah pujian? Pujian itu berarti tanggung jawab. Makanya kan seorang ulama pernah bilang, kamu dianggap baik itu bagus. Tapi akan jauh lebih baik jika yang tak terlihat darimu jauh lebih baik dari apa yang terlihat darimu. Kamu kelihatan sholat, lalu orang bilang, Masya Allah, kamu rajin banget sholatnya. Ternyata ada segudang amal yang orang nggak lihat yang sudah kamu perbuat. Itu jauh lebih baik. Jauh lebih mulia. Daripada orang puji kita, Masya Allah, sholatnya rajin. Ternyata hari itu aja kita baru sholat. Hari itu doang. Ada orang bilang, ya Allah, ada orang tiba-tiba ngajakin kita berantem. Ada orang mancing emosi kita. Hari itu kita bilang, astagfirullahalazim. Temannya bilang, subhanallah. Atau temannya bilang, subhanallah. Kata dia bilang, kalau saya jadi kamu sih saya gak bisa begitu. Padahal itu pertama kali dia nahan emosi. Biasanya berantem terus, nggak boleh disenggol. Ini ceritanya jaim ada temennya, malu-malu gitu. Jadi dia tarik nafas, astagfirullahaladzim. Kata temennya, keren kamu. Saya pengen belajar, ajarin dong ilmunya apa. Ini ujian nih, cobaan nih. Ini pujiannya cobaan buat dia. Orang bakal lebih ngamatin dia besok. Kalau dicariin ribut sama orang, gimana reaksinya? Nggak enak orang. Apa yang kita cari dari suatu pujian? Ya pujian suami, ya pujian orang. Sama pujian orang tua gitu ya sejatinya. Maka saat kita mengharap pujian orang, kita akan kecewa. Karena kadang-kadang kita menemukan pujiannya tidak benar-benar datang dari hatinya. Tapi saat kita menyerahkan kebanggaan itu semata-mata biar Allah yang banggakan kita, ini kasusnya akan berbeda. Mengharap pujian melelahkan, tapi menyerahkan itu kepada Allah jauh lebih meringankan kita. Kenapa? Karena kita tidak perlu bermuka dua. Kita tidak perlu berlagak totalitas dalam berbuat. Kenapa? Karena kita enggak ada CCTV yang mengawasi kita kecuali CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak peduli sama mata orang, kita enggak bakal berlagak sok-sok baik. Kita enggak akan berlagak mencari pujian ke sana sini. Enggak, orang puji ingat alhamdulillah, Allah tutupi kekurangan kita, Allah tutupi buruknya kita, sehingga yang Allah tampakkan adalah kebaikan kita, kan gitu. Padahal dosanya kita banyak, padahal salahnya kita banyak, padahal kekurangan kita banyak, tapi ditutup sama Allah dengan pujian orang sama kita. Kalau kita gak benar-benar bisa menjadikan pujian itu sebagai sesuatu yang memang menjadi bagian dari diri kita, maka kita akan malu di hadapan Allah. Bagaimana kita menghadap Allah di tengah orang-orang yang menganggap kita baik sementara Allah melihat kita lain daripada itu? Nah, ini pelajaran. Maka ini bisa jadi cobaan buat kita. Hadza maftun. Masalah. Jadi jangan pernah kita menganggap pujian itu sesuatu yang baik semuanya. Tidak. Dia bisa menjadi suatu cobaan. Wa kam min maghrurin bisatri alaih. Betapa banyak manusia
yang aibnya ditutup Allah, padahal ia terperdaya manusia, terperdaya apa? Terperdaya dunia. Betapa banyak manusia yang aibnya ditutup Allah, padahal dia terperdaya dunia. Allah tutup dia, padahal dia tunduk sama dunia. Allah tutup aibnya, padahal dia pengejar dunia, pecinta dunia, penjunjung dunia. Tapi ternyata Allah tutup aibnya. Ini bisa jadi apa? Masalah. Ada segelintir orang yang Allah tutup aibnya untuk Allah permalukan dia di akhirat. Kapan Allah murka menjadi zat yang menutup aib kepada kita, seolah-olah Allah ingin bergegas membuka aib kita? Gablal akhirah. Di dunia Allah bakal buka, sebelum di akhirat kata Allah bakal buka. Siapa mereka? Orang-orang yang suka ngambar aib orang. Allah itu punya nama As-Sattar, yang maha menutupi. Kejelekan orang semua ditutup sama Allah. As-Sattar, yang maha menutup. Semua aib ditutup. Tiba-tiba ada satu makhluk dengan serta-merta buka aibnya fulan. Ente tahu gak kabarnya si fulan? Si fulan begini, 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 begini. Kamu tahu gak kabar si fulan? Si fulan begini, 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 begini. Kamu kalau tuduhannya benar, maka Allah bakal apa? Bakal adili dia di akhirat. Tapi kalau tuduhannya salah, ini kan yang jadi masalah. Kalau ternyata tuduhannya salah, maka Allah tidak akan mencabut nyawa orang tersebut sebelum dia berbuat kesalahan yang dia tuduhkan pada orang. Tidak akan Allah cabut nyawanya sebelum tuduhan yang dia tuduhkan pada orang itu dia buat sendiri terhadap dirinya. Dia ngatain orang, fulana begini. Ternyata tuduhannya salah. Pada saat tuduhannya salah, Allah bilang, lihat, kamu sebelum wafat akan berbuat apa yang kau tuduhkan kepada saudaramu fulan, walau di tengah rumahmu sendiri. Dosa itu bakal kamu lakuin. Kesalahan itu bakal kamu lakuin. Makanya jangan gampang nebar-nebar aib, buka-buka aib orang, bagi-bagiin informasi tentang orang. Nauzubillah min dzalik. Fulanah begini, fulanah fatan. Benernya aja dosa. Benernya aja dosa. Allah bakal adilin dia nanti. Itu benernya. Gimana kalau sampai salah? Makanya orang yang berprasangka baik itu gak pernah rugi. Salahnya dia tetap plus. Salahnya dia plus, apalagi benernya. Ada orang yang kita anggap gini, ini orang baik, padahal dia orang buruk. Kita menang, kita benar, dan bahkan kita dapat pahala. Kalau kita nganggap orang baik dan dia baik, kita dapat dua pahala, Masya Allah. Kan gitu? Tapi kita bisa menganggap orang baik, padahal dia orang buruk, ini kan luar biasa. Maka husnudzon itu nggak pernah rugi, nggak pernah merugikan. Ngapain ente baik sama orang modelnya kayak gitu? Lah kenapa memangnya? Berbuat baik sama orang buruk itu nggak ada ruginya. Yang rugi saat kita berbuat buruk pada orang. Yang rugi saat kita menjelek-jelekan orang. Yang rugi saat kita menjatuhkan orang. Yang rugi saat kita salah dalam menilai orang. Kita rugi. Ya, kita katain dia orang gak benar, ternyata dia benar, malunya kita kayak apa. Tapi kalau seumpamanya dia kita bilang orang rajin ibadah, orang benar, orang sholat malam, dia rutin sholawatnya, ternyata enggak, husnudzon kita dapat pahala dari Allah karena kita udah menilai orang baik. Dan menilai orang baik gak ada salahnya. Hati-hati dalam menilai orang. Jangan pernah salah menganggap orang. Kita gak boleh salah. Salah dalam apa? Jangan pernah menilai orang itu dengan penilaian yang buruk. Bahkan sekalipun. Sampai dikatakan oleh para ulama fuqaha, kalau ada orang yang punya masa lalu yang begitu buruk, masa lalu yang mungkin bisa dikatakan telah merenggut kesuciannya, masa lalu yang telah mengangkat harga dirinya,
masa lalu yang buruk. Lalu kemudian di kemudian hari datang orang baik yang ingin melamarnya. Datang orang baik yang ingin meminangnya. Apakah perlu wanita tersebut menyampaikan perbuatan-perbuatan buruk yang dulu pernah diperbuatnya? Tidak. Para ahlu fuqaha mengatakan tidak perlu, itu masa lalunya. Dan kita sekalipun yang punya diri, gak berhak membuka aib diri kita sendiri. Karena Allah sudah tutup kamu. Gak ada orang yang tahu kejelekan kamu. Gak ada orang yang tahu akan kekurangan kamu. Maka jangan pernah berani-berani membuka aibmu sendiri. Jangan berani. Tutup aja apa yang Allah tutup. Masalah kita berada di zaman orang berbuat kesalahan, dia begitu merasa dirinya tak malu untuk dia tunjukkan akan kesalahannya. Yang maksiat, maksiat. Kadang-kadang na'udzubillah, yang statusnya ngegoda suami orang, dipajang di statusnya. Atau mungkin yang ngambil hak orang, dipajang di statusnya. Yang minum-minuman keras, dipajang di statusnya. Kita mikir pakai akal pikiran kita, ya. Inilah zaman yang disebut dengan zamannya fitnah. Keburukan nanti akan berubah menjadi penilaian yang sama rata. Orang yang berbuat zina seolah tak berbuat apa-apa. Nanti orang yang minum minuman keras, makan makanan yang terlalang seolah tidak berbuat apa-apa. Dan saat zaman itu ada, orang semuanya akan bungkam dan akan merasa biasa-biasa aja. Kalau dulu kita ngelihat ada orang, naudzubillah, bergenggaman tangan, mohon maaf, sampai dia melakukan hal yang lebih-lebih tak senonoh lagi di jalanan, kita akan tegur dia. Kalau mau, pergi sana. Jangan di jalanan, ini tempat umum, ini publik, dan seterusnya. Ada orang-orang yang akan berani menegurnya. Tapi nanti akhir zaman, ada orang zina di tengah jalan. Ini siapa yang ngomong? Nabi. Ada orang nanti akan zina di tengah jalan. Lalu tiba-tiba ada orang datang menegurnya. Anta zani, ente kamu zina di tengah jalan. Orang itu akan tertegun melihat yang menegur, seolah-olah yang negur itu Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab. Kenapa? Alim banget ente. Ente hidup di zaman mana? Belagak mau jadi Abu Bakar ente? Belagak mau jadi Umar bin Khattab ente? Belagak mau jadi Ali bin Abi Thalib ente? Di zaman sekarang negor-negor kita. Ada zaman. Bakal datang waktunya. Dan kalau kita gak benar-benar didik anak-anak kita dengan agama, dengan kebaikan, ya rugi kita. Kenapa? Sekarang bakal kelihatan sama rata. Bukankah udah kelihatan begitu? Sekarang anak mau ngapain aja di jalanan. Kita punya hak apa? Negor? Gak bisa. Kita diem aja. Bahkan anak-anak kita kadang-kadang jalan pergi dengan teman-teman sekolahnya. Teman-teman sekolahnya berbuat hal yang tidak benar. Dia duduk aja kan di tengah-tengah mereka. Walaupun dia tidak berbuat. Kenapa? Karena zamannya sudah datang. Di mana yang Nabi katakan, pendosa akan berbuat dosa, kamu akan diam di tengah-tengah mereka. Nanti gak bakal ngomong apa-apa, nanti diam aja. Mengiyakan tidak, menegur juga tidak, menganggap apa yang dia buat sama aja, gak ada masalah. Sama seperti teman yang tidak berbuat apa-apa. Na'udzubillah min adzan. Itu zaman datang, kalau zaman itu datang fitnah kan. Aib kita ditutup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat, tapi jangan sampai juga Allah tutupin kita, tutupin aib kita, padahal hakikatnya kita ini banyak dosanya, banyak salahnya, dan kita enggak benar-benar memperbaiki diri kita di hadapannya. Kata Allah, kamu tuh punya banyak jelek, hampir aja dosa kamu tuh kelihatan, padahal orang lihatnya baik, gitu kan? Tapi ternyata dalamnya enggak gitu. Mestinya kan yang muncul dari kita malu, bukan merasa makin sombong. Nah, banyak orang yang Allah tutupin tapi munculnya perasaan angkuh. Perasaan sombong. Enggak ada orang yang tahu juga. Enggak ada orang yang lihat juga, enggak ada orang yang sadar juga gitu. Apa sih yang dicari? Mestinya saat kita punya banyak kekurangan dan aib ditutup sama Allah, kan patutnya kita malu. Kita makin merasa malu.
begitu banyak kesalahan, tapi Allah tutup seolah gak ada yang tahu. Kita punya teman sekian banyak, gak ada orang yang tahu. Semuanya ditutup sama Allah serapat-rapat. Kapan mereka akan tahu keluarnya dari mulut kita sendiri? Atau kalaupun ada orang yang cerita, orang yang ngomong, nanti tahu gak si fulan tuh begini-begini. Ini pun yang ngomong ini, ada hukumannya dari Allah. Ada hukumannya dari Allah. Jadi nikmat sebetulnya, tapi jangan sampai nikmat-nikmat ini melalaikan kita semua. Dikasih kesenangan, jangan bikin kita lupa bahwa ternyata kesenangan bisa ada ujian di baliknya. Pujian juga jangan sampai bikin kita lupa, karena di balik pujian bisa ada cobaan. Begitu juga Allah tutup aib kita. Ditutup aibnya bisa jadi, padahal dia sedang terperdaya oleh dunia. Na'udzubillah min dzalik. Kita gak mau jadi yang lalai begini. Kita pengennya jadi orang yang dituntut, dikasih nikmat, dikasih senang, kita syukur sama Allah. Kita makin deketin diri kita sama Allah. Di saat kita lagi diuji, kita bukan ingkar, kita bukan marah, tapi kita tetap konsisten dalam ibadah. Begitu juga saat banyaknya datang pujian orang kepada kita, jangan bikin kita lupa daratan. Seolah-olah setelah dipuji enggak ada lagi kesalahan. Jangan. Kita mestinya pada saat datang dipuji itu malu datangnya di hati kita. Ya Allah, rasa percaya orang makin tambah gitu ya. Orang yakinnya sama kita makin tambah. Berarti kan kita harus serta-merta paling menjaga gitu. Apalagi kalau misalnya orang bilang, "Oh, acara ini alhamdulillah, siapa yang bikin? Kamu yang bikin. Wah, hebat. Kemarin acara resepsi nikahan kamu yang bikin, iya, wah hebat, nikahannya rapi, cakep, makanannya enak, wah, senang dipuji begitu." Iya, tabiatnya manusia senang dipuji. Manusia senang dipuji. Suami kamu senang dipuji, kamu senang dipuji, anak kamu senang dipuji, semua senang dipuji. Pujiannya gak dilarang. Tapi tergoda dengan pujian itu bahaya. Sampai merasa bangga sama diri sendiri itu bahaya. Memuji, apresiasi, beri pujian pada orang penting. Orang akan menganggap dirinya dihargai karena kita memuji mereka. Tapi kalau sampai kita yang dikasih pujian lupa diri, ini yang bahaya. Kalau Sayyidina Abu Bakar sedih kan, kalau dikasih pujian doa dia sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya Allah, sebagaimana yang mereka sangkakan kepadaku, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Itu doanya Sayyidina Abu Bakar. Mereka sangkain saya begini, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Bukan lebih buruk. Kadang-kadang orang nyangka kita begini, ternyata padahal kita gak begitu. Na'udzubillah. Kemudian saat Allah tutup aib-aib kita, makanya saat kita bermuamalah, kita sedang hadir di mana tempat, ya, kita ketemu sama orang, mungkin kita tahu bagaimana latar belakangnya, bagaimana masa lalunya. Jangan cepat-cepat kita hakimi mereka. Karena di balik masa lalunya, jauh lebih banyak yang Allah tutupi dari dosa-dosanya. Dan bisa jadi, mereka yang Allah tutupi, bukan hanya dosanya yang Allah tutupi, tetapi perbuatan-perbuatan baik mereka juga masih Allah tutupi mungkin. Sehingga Allah bikin mata kita buta, gak bisa lihat kebaikan mereka. Padahal di balik mereka-mereka itu bisa jadi ada orang-orang yang hubungannya baik sama Allah. Yang hari ini kita lihat di luar biasa-biasa aja, tapi ternyata dia punya hubungan baik sama Allah di rumahnya. Sholatnya benar, tahajudnya benar, doa munajatnya benar. Berbanding dengan kita yang cuma bisanya menilai, 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 sampai lupa nilai diri kita sendiri. Nah, maka jagain diri kita semua di dalam masa-masa itu, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai semua ini menjadi hal yang melalaikan kita semua. Tapi kita kepengen enggak, ini jadi sesuatu yang terus mengingatkan kita, menuntun kita, ya, membawa kita kepada pribadi yang semakin lagi bertambah ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, ada seorang pemuda, dia pemabuk.
Ini dia suka minum-minuman keras. Dan setiap kali Sayyidina Umar ketemu sama dia, ditegur sama Sayyidina Umar. Nah, biasanya kalau ketahuan tuh dihukum kan? Nah, atas perbuatannya dia. Satu waktu, dia lagi jalan, dari kejauhan dia lihat Sayyidina Umar. Dia sedang megang botol isinya khamr. Isinya arak. Minuman keras. Gemetar tubuhnya karena takut. Takut sama Umar bin Khattab. Dia doa sama Allah sejadi-jadinya. Allah, kalau kau tutupi aibku di hadapan Umar bin Khattab hari ini, aku janji akan berubah. Aku janji bakal taubat. Aku janji bakal tinggalin minuman keras. Apa doanya? Ya Allah, kalau kau tutupi aibku hari ini di depan Umar bin Khattab, aku janji bakal taubat dari minum-minuman keras. Mendekat Sayyidina Umar. Ditanya, pegang apa kamu? Botol. Apa dalamnya? Khamar. Digituin nama Sayyidina Umar. Arak. Bukan, kata dia. Bukan arak. Hat, sini. Saya mau lihat, kata Sayyidina Umar. Tahu sendiri bisa bayangin kan ketegasannya Sayyidina Umar bin Khattab. Gemetar hatinya terus berdoa. Ya Allah, tutupin aib saya dari seorang Umar bin Khattab. Saya janji kalau kau tutup aib saya hari ini di depan Umar, saya bakal taubat. Ternyata begitu dibuka, cuka. Bukan khamar. Ada Sayyidina Umar. Tuh, pergi. Jalan deh. Hati-hati di jalan. Wah, sepanjang dia ninggalin Sayyidina Umar, dia nangis-nangis. Dia juga gak habis pikir kok khamar bisa berubah jadi cuka. Dia pegang-pegang, dia nangis, dia tobat sama Allah. Kemudian dia gak mau lagi kembali ke minuman itu. Kenapa? Karena Allah sudah tutup aib dia dari dosa yang dia perbuat selama ini. Hanya karena Allah tutup aibnya di depan seorang Umar bin Khattab. Masya Allah. Kalau kita ukur-ukur aib kita, berapa banyak Allah tutupi? Bukan hanya di satu, dua orang. Kadang aib kita di hadapan pasangan kita. Kadang aib kita di hadapan pasangan orang tua kita. Ya. Di hadapan orang tua kita. Kadang aib kita di depan anak-anak kita. Kadang aib kita di depan teman-teman kita. Banyak yang sudah Allah tutup. Tapi kenapa yang Allah tutup itu enggak juga menyadarkan kita? Yang Allah tutup enggak bikin kita sadar. Yang Allah tutup enggak bikin kita malu. Yang Allah tutup enggak bikin kita ngerasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Di balik itu semua, bahkan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub li Imam Al-Ghazali, beliau juga pernah mengisahkan tentang kisah seorang pria yang menyukai seorang wanita dan punya niatan buruk kepadanya. Satu waktu ada satu kafilah sedang berjalan. Di tengah perjalanan itu biasanya kalau sudah malam mereka akan singgah di mana tempat, bikin tenda untuk tidur dan istirahat. Pada malam itu keadaan dorongan hatinya makin kuat, pengen goda nih satu perempuan yang ada di rombongan itu. Maka dia lihat perempuan itu malam itu juga gak tidur. Didatengin sama tuh laki-laki. Disampaikan, saya suka sama kamu, saya demen sama kamu, saya punya hajat sama kamu. Maksudnya saya pengen tidurin kamu. Kata perempuannya bilang gini, coba kamu keliling tenda. Kira-kira masih ada gak orang yang gak tidur? Wah, laki-laki ini kayaknya dapat jackpot gitu ya. Wah. Siap katanya, saya keliling, saya liatin semua orang, saya pastiin gak ada orang yang terjaga lagi. Dia muterin tenda, dia cari, dia dapetin semua orang tidur, gak ada yang melek kecuali dia berdua. Begitu udah tinggal dia berdua, si laki-laki ini kemudian sampein ke perempuan, gak ada orang yang bangun, semuanya tertidur. Ya, tinggal kita berdua aja, kata si laki-laki itu bilang. Terus kemudian, wa kaifa birrabbil ladzi la yanam. Kata si perempuan itu, bagaimana dengan Tuhanmu dan Tuhanku yang gak pernah tidur? Maka seketika itu juga si perempuan yang ngomong gemetar tubuhnya, laki-laki itu pun gemetar, fataba ilallah, dia minta ampun sama Allah, dia tobat sama Allah, ya. Apa yang dikatakan perempuan itu sungguh-sungguh. Perempuan, seorang wanita yang di hatinya khaufun minallah, punya rasa takut sama Allah yang begitu dalam, itu pasti bisa mempengaruhi lawan jenisnya yang punya rayuan menggoda dia. Sehingga rasa takutnya akan menjadi perisai, benteng, sehingga perbuatan itu gak terjadi. Kita gak pungkirin, orang laki mungkin bisa ngegoda kapan aja, di mana aja, khusus anak-anak muda, anak-anak remaja, saat mereka bersama,
dalam status hubungan pacaran yang tidak disahkan dan tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan banyak setan mengganggu mereka, merayu mereka, membujuk mereka untuk berbuat maksiat. Tetapi jika di dalam jiwa seorang wanita memiliki rasa takut pada Allah, maka rasa takutnya akan menjadi benteng, perisai dia untuk selamat dari bujuk rayu pria. Jangan cuma bujuk rayu setan lagi, pria. Pria yang godain dia, ngerayu dia, suka, demen, apa, tapi di hatinya masih punya rasa takut, gak bakal terjadi apa-apa. Tapi kalau udah di hatinya perempuan itu gak punya rasa takut, gak punya rasa takut, habislah sudah. Karena pria itu punya satu sifat, kalau sudah suka, maka dia akan gila. Dia akan gila. Dan kalau udah gila, dia akan ngelakuin apa aja untuk menjalankan aksinya. Dia akan melakukan apa aja untuk mendapatkan targetnya. Hadar, itu orang laki. Maka gak usah bingung. Sekarang ente lihat kasus demi kasus, kejadian demi kejadian, sini dibunuh. Kenapa? Gak jauh-jauh. Cemburu. Ingin menguasai. Ingin memiliki. Sudah kepentokan, habis akal, gak bisa lagi melakukan ini dan itu, habisi nyawa, selesai. Itu zamannya begitu. Sekarang kalau perempuan gak pintar-pintar jaga diri, gimana? Ibu-ibu yang pada punya anak gadis, yang pada punya anak perawan, yang pada punya anak-anak baru beranjak dewasa. Yeah. Jangan cuma tanamin modal kepercayaannya, mama percaya sama kamu gak? Ya, cukup gitu aja. Anak akan mendapatkan sesuatu dari kepercayaan orang tua, tetapi ada tetapinya. Orang tua tetap punya kewajiban membekali anak-anaknya dengan menanamkan rasa takut kepada Allah. Karena enggak ada bekal yang paling bisa menguatkan dia dari selamatnya atas bujuk rayunya syaitan dan bujuk rayunya pria itu kecuali siapa? Rasa takutnya pada Allah. Rasa takut dia sama Allah. Allah tutup aib demi aib buat kita ngerasain rasa apa? Rasa yakin sama diri kita semua, ya, bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bukti di antara salah satu kasih sayangnya adalah dia memiliki nama As-Sattar, yang Maha menutupi aib-aib kita. Iya kan, kalau sayang enggak mungkin dibuka kan? Kalau sayang enggak mungkin diumbar kan? Maka bagi orang yang di dunianya begitu menjaga perilaku sehingga tidak pernah membuka aib orang, dia tahu malah dia milihnya nutup, dia tahu malah dirinya nitip diam, dia tahu ada orang yang berbuat salah tapi dia malah memilih untuk diam. Ada nggak ganjarannya? Ada. Di akhirat justru di saat Allah membuka semua aib, dia aib yang bakal Allah tutup di tengah semua orang. Nggak ada. Udah, untuk dia tutup aja kasusnya, nggak usah dibuka. Udah selamat, saya maafin dia. Alas sebab apa? Sebabnya sederhana. Anak di dunia dia nutupin aibnya orang. Di dunia dia jagain kesalahan orang. Di dunia dia tutupin kejelekan orang. Subhanallah ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk semuanya yang hadir. Pada ibu-ibu, saya ingatkan kembali insyaallah pada tanggal 29 Juli nanti, tepat di hari Senin, insya Allah kita akan mengadakan acara akhbar di Masjid Istiqlal dengan kedatangan guru mulia kita bersama, Baba Nur binti Muhammad Al-Haddar, yang kita tentunya berharap dengan hadirnya beliau banyak keberkahan yang bisa datang kepada kita. Maka saya ingatkan dan saya himbau kepada seluruh majelis di mana tempat saya mengajar, untuk kita tetap tertib, tetap jaga adab, tetap menjaga etika saat kita menghadiri kajian-kajian beliau di mana tempat, mungkin selain di Istiqlal ada lagi kajian-kajian beliau di tempat lain. Maka saya ingatkan, jaga ketertiban dan jaga adab. Yang paling utama adalah apa yang diamanatkan selaku penyelenggara, mohon dikerjakan, mohon dijaga. Maka kepada siapapun ibu-ibu yang hadir, bila ternyata ada orang yang hadir bukan orang-orang kita, bukan orang-orang yang sama-sama satu pengajian dengan kita, barangkali dia baru pertama kali ketemu Baba, barangkali dia baru pertama kali hadir,
pasti dia akan menjadi orang yang akan sibuk mendokumentasikan. Mendokumentasikan masjidnya enggak apa-apa. Mendokumentasikan rangkaian maulidnya enggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai mendokumentasikan ceramahnya, maka tidak boleh. Apalagi sampai foto hubabahnya. Nah, itu saya minta kerjasamanya ibu-ibu, wabil khusus jemaah majelis saya semua. Ya, nanti kalau duduk di sebelahnya ada yang foto, diingatkan baik-baik. Ya, diingetin baik-baik. Saya kepengennya enggak pakai diingetin, pakai berantem, enggak ya. Nah, diingetin baik-baik. Tolong dijaga amanatnya dari guru mulia kita. Beliau tidak sama sekali berkenan untuk diambil fotonya, gambarnya atau direkam videonya ya. Video dari ceramahnya dan lain sebagainya. Jadi dijaga. Kita jaga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan, keafiatan. Doain juga acaranya biar tertib, biar khidmat, biar lancar ya. Insyaallah manfaat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan suratul Fatihah khusus binatu syifa untuk al-mukarramah Ustazah Halimah Idrus yang kurang sehat ya, yang recovery dari sakitnya, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, keafiatan, dan juga mudah-mudahan khususnya untuk siapa ini? Wanita binti Muhammad Yunus. Iya mah? Inawati. Ini wanita loh tulisannya loh. Inawati binti Iwanita, wanita binti Muhammad Yunus ya, dan semua Al-Hubaba Syifa binti Abdul Gadir Al-Haddad yang kurang sehat semuanya dari diri kita maupun dari keluarga kita. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit mereka, Allah berikan kesembuhan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabban nas adhibil bas ifi anta syafi wa afi anta al-maafi la shifa illa shifa wa shifaan la yugadiru sagman wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa'anna wa anhum jami'an kulla ta'abin syadid wa fihana wa fihum minal haddi wal hadid wal maradi syadid wal jishil adid wa ja'anna ya rab nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa bahan min bahayik wa atan min atayik wa hilasatan min hilasatik wa ta'idan min ta'idik ya dhal jalali wal ikram wal muahibin idham asalukan takfina wa takfihum jami'an min syarikul idhi syar innaka antallahu khalikul akbar wa sallallahu ta'ala على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ماء ماء الزمزم يبرئكم السلام على من طالبها وعلى من شاربها وعلى من صرفنا الصالحين وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Dan kita doakan yang mau berangkat umroh, Kurniasih binti Kuat Hidayat. Mudah-mudahan yang mau jalan berangkat umroh, Allah berikan kesehatan, keafiatan, bekali takwa, dibekali keistiqomahan. Insyaallah mudah-mudahan serangkaian ibadah yang dilaksanakan menjadi ibadah umroh yang mabrur, sa'yan masykur, dhanban maghfur, tijaratan antabur. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah ila hadratin nabi al-fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih ibu semua. Kita doakan Majelis Taklim Al-Kautsar, mudah-mudahan diberikan keberkahan, insyaallah kemanfaatan, umik sobah diberikan kesehatan, panjang umur, dan semua hajatnya dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, terima kasih untuk segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.